Halo teman-teman, kembali lagi di channel Wisata bareng Arifandi. Semoga semua dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada video kali ini, kita akan mengeksplor wisata kuliner di kawasan Blok M Jakarta Selatan. Dan saat ini saya sedang berada di pelataran atau di teras depan Blok M Square. Ketika hari menjelang sore, sekitar jam-jam setengah enam, di depan Blok M Square akan mulai dipenuhi para penjual makanan yang mulai membuka stan-stan makanan mereka, sehingga membuat area ini didatangi oleh para pencinta kuliner dari berbagai tempat. Jenis makanan yang bisa kita jumpai sangat beragam dan banyak sekali pilihannya, teman-teman. Hal yang membuat tempat kuliner ini terasa spesial adalah terdapat angkringan yang menu pilihannya sangat beragam, dan ada juga tempat duduk lesehannya ala Jalan Malioboro, mirip di kota Yogyakarta. Nah, buat teman-teman yang kangen dengan suasana Malioboro, bisa kuliner di sini sambil duduk lesehan dengan memesan menu gudeg khas Jogja tentunya. Jangan lupa memesan wedang ronde juga, skuteng atau susu jahe. Dan kalau kita lihat di sini, yang menyita perhatian dan membuat auto lapar adalah angkringan di sini menawarkan jenis lauk dan sayuran yang jumlahnya banyak sekali, mencapai lebih dari 30 jenis masakan untuk memanjakan selera dan menarik perhatian para pembeli. Saat ini terlihat suasananya memang belum begitu ramai, teman-teman, karena para pedagang di sini juga baru saja membuka stan-stan mereka. Biasanya akan mulai ramai didatangi pembeli seiring hari bertambah malam. Kuliner malam di pelataran Blok M Square ini dari dulu memang sudah ada dan sudah terkenal di kalangan para pencinta kuliner. Dulu sebelum masa pandemi, pedagang makanan di sini bukannya bisa sampai tengah malam hingga jam 2 dini hari. Tapi di masa pandemi ini, bukannya hanya sampai jam 10 malam saja. Ketika kuliner di tempat ini, teman-teman gak akan bingung atau kesulitan menemukan menu makanan favorit. Pasalnya hampir setiap jenis makanan ada dijual di sini. Mulai dari sayuran yang sudah matang, makanan siap saji yang disajikan secara prasmanan, pembeli bebas memilih sendiri lauknya, contohnya angkringan. Atau yang dipesan baru dimasak seperti nasi goreng, capcay goreng, ayam goreng, pecel lele, dan lain-lainnya. Terdapat juga menu makanan yang dibakar seperti sate kambing, sate ayam, sate padang, ayam bakar, dan ikan bakar. Lebih dari itu, juga ada menu dengan kuah yang panas-panas seperti soto daging, soto ayam, soto betawi, dan sop kambing. Pokoknya meriah banget, teman-teman, jenis makanan yang bisa kita jumpai di kuliner malam Blok M Square ini. Terima kasih.
Baiklah teman-teman, kita lanjut lagi mengeksplor kawasan kuliner ini untuk melihat betapa komplitnya menu makanan-makanan yang dijual di sini. Dan saya harap ini juga bisa menambah informasi tentang spot kuliner di Jakarta, khususnya di kawasan Blok M Jakarta Selatan, di mana tempat ini letaknya sangat strategis dan bisa ditempuh dengan naik kereta MRT dan juga bus Trans Jakarta. Dan teman-teman, sambil menyaksikan video ini untuk yang pertama kali berkunjung ke channel saya ingatkan jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan updatean video-video berikutnya. Baiklah teman-teman, acara mengeksplor kuliner di pelataran Blok M Square saya akhiri sampai di sini saja. Semoga saja video ini menambah informasi tentang wisata kuliner di Jakarta dan sekaligus menjadi tontonan yang menarik. Untuk itu sekali lagi saya ingatkan jangan lupa subscribe channel ini dan memberi like, saran atau tanggapan di kolom komentar. Serta tonton juga video-video lainnya yang ada di channel ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kesetiaan dan atensi teman-teman semua. Sampai berjumpa di video berikutnya dan bye-bye.